Baiklah, selamat datang ke litar antarabangsa Sepang untuk musim yang kedua Toyota Gazoo Racing Racing Festival yang pastinya mencuri tumpuan untuk peminat-peminat sukan pemotoran. Hari ini kita akan menyaksikan acara kelayakan rasmi untuk Super Sport Class yang pastinya menjadi tumpuan khususnya yang melibatkan tiga pelumba yang sekarang ini mendahului dalam senarai 16 pelumba. Boy Wong dari ST Wagon Racing Team memiliki 79 mata di tempat yang pertama mengatasi Brandon Paul Anthony, kereta bernombor 91 dari Dream Chaser di kedudukan kedua, manakala 59 mata di tangga ketiga ialah William Ho dari Kigani Racing yang menggunakan jentera ataupun kereta nombor 39. Jadi inilah yang antara pencabar untuk kejuaraan musim yang kedua Toyota Vios Challenge dalam musim 2018-2019 Toyota Gazoo Racing. Semalam telah pun berlangsung sesi latihan rasmi yang menyaksikan bagaimana kedudukan para pelumba sedikit berubah, khususnya yang melibatkan pelumba bernombor 63 Alif Muhammad Hamdan yang semalam berjaya untuk mencatatkan masa yang terpantas sambil kedudukan di tangga kedua ketiga turut menarik, yang melibatkan beberapa pelumba seperti Freddy Ng, begitu juga dengan Boy Wong yang dijangka akan cuba untuk mengukuhkan kedudukannya selaku pendahulu keseluruhan. Dia menghimpun 19 mata pada pusingan yang pertama. Jadi pada ketika ini mereka diberikan tempoh 30 minit untuk catatkan masa yang terpantas bagi meletakkan diri mereka berada di petak paling hadapan untuk perlumbaan yang akan berlangsung kira-kira jam 2.45 minit petang nanti untuk race yang pertama. Jadi perkongsian yang boleh diperkatakan, selain pada tiga pelumba yang pasti kita harus berikan tumpuan juga kepada Syafiq Ali dari M7 Racing Team, beliau berada di tangga yang keempat juga dengan 59 mata. Tetapi William Ho diberikan kedudukan di tempat yang ketiga kerana berdasarkan pungutan mata yang tertinggi pada pusingan yang pertama, 36 mata yang dimilikinya. Dan sebentar nanti mereka apabila telah pun melengkapkan flying lap, nilai kedudukan ataupun mengkaji permukaan litar terlebih dahulu bersama pasukan masing-masing akan menilai antara faktor-faktor yang akan membantu mereka untuk mencatatkan masa yang terpantas berkenaan dengan suhu di permukaan jalan yang pasti akan berikan kesan kepada tayar pasukan masing-masing. Itu adalah elemen yang penting untuk mereka buat penilaian, selain ketahanan yang sememangnya bagi jentera Vios ini tidak perlu dipertikaikan. Yang menjadi percaturan ialah ketenangan pemandu untuk mengambil peluang sama ada cuba untuk memintas dikala catatan masa yang akan mereka lakukan. Sambil ini antara pelumba-pelumba yang telah pun catatkan masa sebelum ini, Kifli Osman dari Nano Plus yang mencatatkan 1 minit 28.222 saat. Catatan terpantas hingga setakat ini ialah Alif Muhammad Hamdan dari Laser Motor Racing
Sebagai pada semalam, sebentar tadi di lap yang ketiga, beliau mencatatkan 1:27.339 saat mengatasi Freddy Ng di tangga yang kedua dengan 1:24.2 saat. Sementara Boy Wong pendahulu secara keseluruhan pada musim ini di kedudukan yang ketiga dengan 1:27.599 saat. Jadi Kifli yang menggunakan brake yang agak lewat bagi memastikan beliau berada pada kelajuan keluar daripada selekoh ke-8 tadi, sebelum selekoh ke-9 ini dalam kelajuan yang lebih baik untuk mengatasi 1:28.222. Beliau berjaya mengatasinya 1:28.183 untuk meletakkan Kifli di tangga yang ke-6. Suatu ketika sebelum ada perubahan, lain-lain perubahan yang begitu ketara ketika ini, Kifli dari kedudukan ke-6 ditolak di tangga yang ke-8 kerana kedudukan ke-7 Brandon Paul Anthony, yang merupakan antara pencabar kejuaraan untuk season ataupun musim yang kedua ini, berada di tangga yang ke-7. Tangga yang ke-6 ialah Eddie Liu dari tim Nano Plus yang mencatatkan 1:27.773 saat. Kelihatan ketika ini ialah Freddy Ng, di mana beliau berada di kedudukan yang ketiga, ditolak satu anak tangga oleh William Ho yang mencatatkan masa terpantas pada pusingan yang ketiga sebentar tadi, 1:26.692 saat. Jadi William Ho mencatatkan masa terpantas berbanding dengan semalam dengan kedudukan cuaca yang amat baik untuk perlumbaan. Kita melihat bagaimana sektor yang pertama antara catatan terpantas dilakukan ialah 36.93 saat yang dilakukan oleh Alif Mohamed Hamdan. Beliau juga mencatatkan 50.220 yang terpantas hingga setakat ini sebelum William Ho berjaya mengatasinya dengan kelebihan 0.43 saat. Freddy Ng keluar dari selekoh yang ke-8 untuk peluangnya mencatatkan masa yang lebih baik. Ada peluang yang dimiliki oleh Freddy Ng bagaimana catatan dilakukannya 1:27.361 mampu diatasi. Freddy Ng 1:27.306, catatan terbaiknya di pusingan yang ke-5 untuk membolehkan Freddy berada di kedudukan yang ketiga di belakang William Ho dan juga Alif Muhammad Hamdan. Sambil itu, antara pelumba yang kelihatan ialah Syafiq Ali di kedudukan yang ke-10. 38 ialah Kenny Lee yang sekarang ini berada di kedudukan yang ke-6 dari Kegani Racing Team. Beliau berada turun. Leona Chin berjaya mengatasinya yang mencatatkan 1:27.663. Sambil Kenny Lee Wan Yen kedudukan di tangga yang ke-7 pada ketika ini 1:28.664, catatan yang dilakukannya pada pusingan yang ke-5. Tapi yang ke-4 1:27.748 adalah yang terbaik yang dilakukan oleh Kenny Lee. Bagaimana pula kali ini perubahan dari segi persaingan, 1:27.793 gagal untuk mengatasi catatan pada pusingan yang ke-5. Yang ke-4 dilakukan oleh Kenny Lee. Sambil kelihatan pada ketika ini ialah Brandon Paul Anthony, pencabar kejuaraan untuk musim yang ke-2. Mungkin ada sesuatu yang diperkatakan pasukannya kerana kedudukan, kita lihat bagaimana beliau melakukan pertukaran tayar di sebelah kiri, tayar hadapan sebelah kiri yang dibuat pertukaran kerana mungkin Brandon Paul tidak merasa selesa apabila mengambil selekoh kerana pada perlumbaan separuh di sirkuit ataupun litar antarabangsa Sepang ini, 2.706 km dari 5.543 yang diguna pakai, di mana pada perlumbaan kali ini hanya 2 selekoh ke kiri, selekoh ke-2 dan ke-5, selebihnya 7 selekoh lagi adalah ke kanan.
sambil kedudukan-kedudukan yang tidak banyak berubah. William Ho masih lagi kekal di tempat yang pertama. Alif Muhammad Hamdan kedua, ketinggalan 0.430 setelah catatan terpantas dilakukan oleh William Ho 1:26.692. Manakala Freddy Ng Ding Yu dari Telagamas Toyota 1:27.222 saat yang dilakukannya sebelum ini. Jadi banyak perkara yang perlu diberikan perhatian oleh setiap pasukan, khususnya bagi memastikan mereka mampu untuk mencatatkan masa yang lebih baik, kerana kebanyakan pelumba menghadapi sedikit masalah di sektor yang kedua. Sektor yang pertama, apabila banyak peluang, banyak kesilapan dilakukan. Semeng Hoi yang pada ketika ini berada di kedudukan ke-12, dia hanya melakukan flying leg sebelum pada pusingan yang ketiga, belum lagi berjaya untuk catatkan masa yang lebih baik. Sambil itu, kita berikan perhatian kepada pendahulu semasa Boy Wong dari ST Wangen Racing Team, di mana beliau sekarang ini berada di tangga teratas untuk musim kedua ini. 19 mata di pusingan yang pertama, 33 mata di pusingan yang kedua dan 27 mata di pusingan yang ketiga, meletakkannya berada 9 mata mengatasi Brandon Paul, 79 berbalas 70. Namun begitu, perhatian sekarang ini kita berikan untuk Semeng Hoi yang pasti akan cuba mencatatkan masa yang lebih baik, kerana Leona Chin semalam sekadar menamatkan saingan di tempat ke-12, tapi kali ini beliau menggunakan skala pengalaman yang ada, yang mewakili pasukan Tedco Racing, untuk berada di kedudukan yang ke-7, kedudukan semasa di belakang Kenny Lee Wan Yuen dari Kigani Racing Team. Brandon Paul Anthony dari pasukan Dream Chaser, antara perhatian yang akan terus diberikan, kerana kemampuannya untuk memintas masih lagi luas, masih lagi boleh dilakukannya. Hanya perbezaan 9 mata. Di samping itu, kedudukan setiap pasukan akan menilai kemampuan pencabar terdekat untuk pelumba masing-masing. Dan ketika ini Brandon Paul Anthony berada di kedudukan yang ke-9. Dia hanya mencatatkan 1:28.084 yang dilakukannya sebelum ini. Ketinggalan hampir 1.392 saat di belakang William Ho pendahulu bagi kelayakan rasmi untuk Super Sporting Class musim yang kedua Toyota Gazoo Racing. Itu tidak banyak perubahan dari segi kedudukan, sambil William Ho dan juga Alif telah pun kembali ke dalam pit. Freddy Ng akan cuba untuk terus melakar catatan yang lebih baik, begitu juga dengan Boy Wong berada di pit pada ketika ini, termasuk Eddie Liu, Leona Chin. 88 ialah Leona Chin yang mencatatkan masa 1:27.663 saat bolehkannya memintas Kifli Osman, Brandon Paul dan juga Syafiq Ali, Semeng Hoi, Oki Siaw dan juga Nasir Said. Kedudukan 6 pelumba yang akan melihat terlebih dahulu tempoh yang ditetapkan oleh pelumba-pelumba lain, ataupun perlukah mereka turun sekali lagi. Alif Hamdan yang pada ketika ini berada di kedudukan yang kedua. Semalam beliau cemerlang
untuk latihan rasmi untuk berada di kedudukan teratas, tapi kali ini masih lagi berkemampuan untuk berada dalam top 3 ataupun bermula di petak hadapan. Ok Xiao yang ketika ini di kedudukan ke-12 secara keseluruhan, 7 pusingan yang telah pun dilakukannya sebelum ini dan yang terpantas hanyalah 1 minit 32.065 saat. Beliau berkemungkinan berhadapan dengan sedikit masalah teknikal kerana centranya tidak mampu memberikan apa yang diinginkannya. Sambil Freddy Ng yang berada di tempat yang ketiga dari Tilagamas, setakat ini beliau telah pun melalui ataupun melakukan 9 pusingan. Ini adalah yang ke-10. Dan perhatikan catatan di sektor yang pertama dilakukan oleh Freddy, 37.377 saat, tidaklah begitu baik jika dibandingkan dengan Alif Muhammad Hamdan, 37.013. Di samping kita melihat antara pasukan-pasukan termasuk pencabar secara keseluruhan, yang tadi ialah William Ho yang merupakan pendahulu hingga setakat ini 1 minit 26.692. Tidak ada keperluan untuknya kerana beliau berada 0.43 saat mengatasi Alif Muhammad Hamdan di tempat yang kedua. Itu juga dengan tindakan Kenny Lee Wan Yuen, beliau di kedudukan yang ke-6 pada ketika ini di belakang Eddie Liu dari pasukan Kigali Racing Team. 10 pusingan yang dilakukannya, tetapi catatan terbaik dilakukan 1 minit 27.629.625. Jadi ini antara pelumba yang cemerlang dalam latihan rasmi semalam, Alif Muhammad Hamdan dari Laser Motor Racing yang akan cuba mengejar catatan 1 minit 26.692 yang telah pun dilakukan oleh William Ho di sektor yang pertama. 37.023 catatan dilakukan oleh Alif Muhammad Hamdan pada ketika ini. Beliau akan terus memecut laju sebelum akan terus ke selekoh yang ke-4, 5, 6 dan seterusnya pada ketika ini. Selekoh yang ke-8 untuk beliau menuju ke penamat untuk mencatatkan catatan di pusingan yang ke-11. 1 minit 27.164 tidaklah begitu baik berbanding sebelum ini, 1 minit 27.122. Jadi kedudukan William Ho masih lagi belum tercabar. Di samping itu Leona Chin dari Tedco Racing kembali semula ke litar sekarang ini, yang pasti mengharapkan dapat bermula di petak hadapan, di baris hadapan dengan 10 minit lebih saja yang tinggal untuk kesemua 12 pelumba untuk melakar catatan terbaik. Jadi inilah pendahulu yang pasti diberikan perhatian. Boy Wong pada ketika ini berada di kedudukan yang ke-4. Beliau melakukan 51.348 saat di sektor yang kedua pada pusingan yang ke-7. Jadi ini adalah pusingan yang ke-8 untuk Boy Wong. Apakah beliau mengatasi catatan peribadinya terbaik pada hari ini, 1 minit 27.436? Untuk pertahan
beliau adalah berpeluang cerah untuk muncul juara keseluruhan bagi musim yang kedua Toyota Gazoo Racing Festival musim 2018-2019. Yang tidak banyak berubah. Juga ingin memberikan perhatian kepada berapa pelumba lagi sekarang ini. Kita lihat bagaimana kedudukan Boy Wong diberikan ruang untuk menuju ke selekoh yang pertama. Seterusnya selekoh yang kedua dan kedudukan yang pastinya akan terus dicabar olehnya. Di samping itu ada pelumba yang akan dipanggil oleh pengarah perlumbaan Mr. Ravin 45 ialah Kefri Osman, begitu juga dengan pelumba 91 Brandon Paul, 63 ialah Alif Muhammad Hamdan. Ini merupakan pusingan yang ke-14 menuju 7 minit setengah yang terakhir untuk kesemua 11 pelumba mengatasi catatan dilakukan oleh William Ho dari Kegani Racing Team 1:26.692 saat. Kelihatan Freddy Ng Ding Yu ya berkedudukan di tempat yang ketiga, catatkan 37.477 saat di sektor yang pertama. Selain kedudukan bagi Leona Chin terus kekal di tempat yang ketujuh. Sambil ini adalah Freddy Ng untuk dia melengkapkan pusingan yang ke-14 dengan catatan 1:27.637, gagal untuk mengatasi 1:27.222. Pelumba akan terus melihat kedudukan trafik. Kelihatan ketika ini kita melihat Eddie Liu yang mencatatkan 1:51.987 pada pusingan yang ke-8. Penombor 21 Boy Wong kerana melebihi kelajuan Boy Wong pendahulu semasa secara keseluruhan unggul di tempat yang pertama dengan 79 mata. Cuba mengekalkan kedudukan itu semaksimum yang boleh selama ataupun untuk mendapatkan mata yang lebih baik berbanding dengan pencabar terdekat Brandon Paul dan juga William Ho. Hanya William Ho yang beraksi lebih cemerlang berbanding dengan Brandon Paul yang agak tenggelam di kedudukan ke-9 pada ketika ini. Beliau masih lagi bergelut untuk mendapatkan kedudukan yang lebih baik. Dengan perlumbaan yang kian rancak berlangsung, pusingan yang ketiga sebelum ini yang langsung di Litar Batu Kawan, di samping tumpuan
lebih terarah pada ketika ini ialah Alif Muhammad Hamdan. Beliau antara pelumba yang telah pun melepasi 15, melakukan 14 pusingan. Ini pusingan yang ke-15 yang akan digunakannya. Kedudukan puluhan 4-3 saat ketinggalan di belakang William Cook. Perlu di atasi bagi membolehkannya berada di petak paling hadapan pada perlumbaan. Dalam race yang pertama tepat jam 2.45 minit petang nanti. Kedudukan kedua secara keseluruhan Brandon Paul Anthony belum lagi mampu untuk mendapatkan catatan yang lebih baik sebagaimana yang diinginkannya. Beliau di kedudukan ke-9 pada ketika ini, 1 minit 28.073 yang dilakukannya. Berbanding 3 minit 7 saat yang tinggal baki perlumbaan pada sesi kelayakan rasmi. Satu Brandon Paul Anthony, 1 minit 28.169 saat dilakukannya pada pusingan yang ke-15. Ini adalah pusingan ke-16 yang dilakukan oleh Brandon Paul di selekoh yang ke-8. Bagaimana catatan yang dilakukan pada pusingan yang ke-16 ini? 1 minit 27.881 semakin baik catatannya, tapi belum cukup untuk berada kedudukan mencabar Boy Wong. Begitu juga dengan William Ho yang berada kedudukan 5 terbaik pada ketika ini. Sambil cemerlang semalam, Alif Muhammad Hamdan cuba untuk mencatatkan masa yang lebih baik sebagaimana yang dilakukan. Perlu mengatasi perpuluhan 4-3 saat kepantasan kelebihan dimiliki oleh William Ho dari Kigani Racing Team. Sambil itu overshoot yang dilakukan oleh Alif Hamdan, beliau agak tergelincir, terkeluar dari laluan perlumbaan. Apakah itu akan mendatangkan kesan kepada sektor yang kedua nanti? 37.102 antara catatan terbaik di sektor yang pertama dilakukannya. Tapi sedikit kesilapan mungkin akan mengambil masa. Apakah beliau mengatasi 1 minit 6.692 yang dilakukan oleh William Ho? Lihat bagaimana catatan kali ini di sektor yang kedua. Mampukah beliau mengatasi 1 minit 27.122 yang dilakukannya sendiri pada ketika ini? 1 minit 26.692, hanya 1 minit 27.397. Beliau gagal mengatasi catatan pribadi terbaiknya pada sesi kelayakan rasmi ini. Dia masih lagi berpeluang untuk pusingan yang ke-18 untuk Alif Muhammad Hamdan. William Ho masih lagi di pit, bermakna beliau berpuas hati dengan catatannya, 1 minit 26.692. Di samping itu, Freddy Ng akan turut dipanggil selepas sesi kelayakan rasmi ini. Jadi checkered flag telah pun dikibarkan, di mana pelumba yang melintasi garis penamat selepas ini akan kembali semula ke pit. Tetapi yang masih lagi berada di dalam track akan mengambil masa, diambil masanya bagaimana kali ini. Peluang-peluang yang dimiliki oleh Kenny Lee baru saja menamatkan saingan 1 minit 27.755 saat di kedudukan yang ke-7. 38 ialah Kenny Lee Wan Yuan.
Begitu juga dengan Alif Muhammad Hamdan, Freddy Ang dan Leona Chin. Masih lagi berpeluang untuk mencatatkan masa yang lebih baik. Bagaimana kedudukan Land Plumber? Alif Muhammad Hamdan mencatatkan 1:27.085, lebih baik daripada sebelum ini. Tapi beliau masih kekal di kedudukan yang kedua. Sambil itu Freddy Ang turut menamatkan pusingan yang ke-19 ini dengan catatan 1:27.517, tidak mampu mengatasi 1:27.161 dilakukannya sebelum ini. Jadi beliau akan kekal Bloomberg di petak baris kedua, di petak ketiga nanti. Sambil yang terakhir ialah Leona Chin yang baru saja menamatkan pusingan yang ke-16 dengan catatan 1:30.477. Jadi kedudukan tidak banyak berubah kerana kesemua pelumba telah pun melengkapkan sesi kelayakan rasmi untuk Super Sporting. Freddy Ng hanya melakukan 1:27.517. Beliau kekal di tempat yang ketiga. Beliau ketinggalan 0.076 saat di belakang Alif, manakala 0.469 saat di belakang William Ho, yang merupakan peserta secara keseluruhan berada di tangga yang ketiga. Jadi demikianlah tadi berakhir sesi kelayakan rasmi untuk Super Sporting Class yang dapat kita saksikan secara langsung. Persaingan yang jelas dikuasai oleh William Ho kerana beliau hanya melakukan 9 pusingan saja, kerana catatan terpantas yang dilakukannya 1:26.692. Pelumba yang telah pun melengkapkan sesi kelayakan rasmi ini, William Ho hanya tidak perlu keluar lebih lama, cukup dengan 9 pusingan memadai untuk mencatatkan masa terpantas 1:26.692 bagi membolehkannya berada di kedudukan petak utama perlumbaan yang akan berlangsung pada petang nanti. Jadi ini adalah Brandon Paul Anthony yang tidak berpuas hati. Kita lihat bagaimana reaksi yang diberikan. Beliau sekadar menamatkan saingan ini di tangga yang ke-8, petak yang ke-8 nanti. Satu kedudukan yang menyukarkannya untuk mencabar kedudukan Boy Wong dan juga William Ho untuk kejuaraan musim yang kedua ini. William Ho sekadar menamatkan perlumbaan ataupun sesi kelayakan rasmi ini di tangga yang ke-5. Tetapi berikan perhatian kepada William Ho di mana beliau berada di kedudukan yang ke-3 pada ketika ini dengan 59 mata. Akan cuba mendapatkan masa semaksimum mungkin. Di samping itu, untuk sesi kelayakan rasmi seterusnya, kita lihat kelibat Seming Hoi tadi. Beliau sekadar menamatkan sesi ini di tangga yang ke-10. Jadi satu keputusan yang wajar dilakukan oleh William Ho. Beliau tidak keluar melakukan pusingan yang ke-10 kerana catatan dilakukannya memang terpantas termasuk sesi latihan rasmi semalam yang dilakukan oleh Alif Muhammad Hamdan.
Jadi bagi anda yang baru saja bersama kami, kita baru saja menyaksikan sesi latihan, sesi kelayakan rasmi. Yang baru saja berakhir. Dengan kedudukannya, William Ho di tempat yang pertama, Alif Muhammad Hamdan yang akan mulakan perlumbaan di petak yang kedua. Manakala di petak yang ketiga, tempat yang ketiga ialah Freddy Ng Din Yu. Manakala Leona Chin naik di tangga yang keempat. Manakala Boy Wong di tempat yang kelima, Eddie Liu di tempat yang keenam. Kedudukan ketujuh seterusnya, Kenny Lee diikuti Brandon Paul Anthony yang agak kecewa. Kifri Osman di tempat yang ke-9. Sherming Hoi di petak yang ke-10. Pada perlumbaan pusingan yang pertama ataupun race yang pertama, Syafiq Ali 11-12 ialah Ricky Xiao. Manakala Nasri Said di tempat ataupun tidak mencatatkan, tidak turun pada sesi latihan atau kelayakan rasmi ini, akan bermula di petak ke-13.